229 juta udah dapat mobil SUV ya. 3 baris. Oke, manual. Artinya lebih murah dari itu. LCGC yang ditambahin 2 huruf di belakang. Iya, iya. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Prolevo Channel, kita main lagi ke Astra Daihatsu Bintaro. Ketemu lagi sama Mas Davi. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Kabar yang baik, Om Faiz. Dan alhamdulillah selalu sehat juga. Dan semoga juga teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat. Banyak rezekinya, lancar usahanya ya. Amin. Siap. Nah, ini kita mau kasih info apa nih? Promo apa nih? Promo yang akan kita adakan kembali di hari Sabtu besok, Om Faiz. Oke, ada itu event ada, lagi? Ada event lagi, Trade In Festival yang bulan lalu itu kita rame banget. Okay. Nah, kita adain lagi nih, Om Faiz. Jadi teman-teman yang memang ada keinginan untuk menukar tambah, meremajakan mobil lama ke mobil baru, yuk datang di hari Sabtu besok di Astra Daihatsu Bintaro, kita kasih benefit-benefit tambahan yang banyak banget. Trade In Festival, yes. Berarti kisi-kisinya langsung kita bahas di video kali ini ya. Yuk, kita bahas semuanya. Let's go! Oke, Mas Davi, kita mulai dari ini Sirion tipe R. R, ya. Kalau Sirion memang udah sekarang udah tipe R semua, Pak. Tipe R semua, ya? Ya. Tipe X-nya udah nggak masuk? Udah nggak masuk lagi, udah semuanya tipe R. Tipe R. Mm-mm. Nah, ini warna apa ini? Ini cakep banget, ya? Ini adalah granite gray. Granite gray. Ya. Ini warna gray-nya beda banget sama yang sebelahnya, ya? Ya, beda sama ya? Mobil LCGC, Ayla Sigra kan punya warna yang sama nih. Okay. Terus juga si Rocky juga punya yang sama. Okay. Cuman ini berbeda, dia agak gelap. Agak gelap. Ini cakep banget, teman-teman. Asli, kalau teman-teman lihat langsung ke sini, cakep banget warna gray-nya. Ya, setuju. Granite gray. Ini ready warna ini? Ready, Opais. Nah, Sirion tipe R itu salah satu hatchback yang fiturnya komplit banget. Benar sekali. Dan komplit ini teman-teman bisa mendapatkan Sirion ini dengan harga 221 juta aja udah bisa bawa pulang. 221 dengan, ya. Ya, dengan segala fitur yang ada, ya kayaknya mobil ini udah CVT ya. Transmisi CVT, pokoknya ini udah value for money lebih dapat dah. Value for money-nya lebih dapat. Ya, karena apalagi dengan fitur yang sebanyak itu, harganya masih di bawah 250 juta, Pak Is. 221, berarti. 221, ya kan? Kalau teman-teman ambil LCGC yang tambahin 2 huruf belakangnya, di belakangnya tambahin 2 huruf, itu nggak dapat ya? Nggak dapat. Betul. Makanya ini salah satu airbag-nya opsi. 4. Airbag-nya ada 4, terus juga air purifier, defogger depan belakang. Terus juga dia udah ada arah semburan AC. Terus ada headlamp-nya udah auto. Udah auto headlamp. Dan ada leveling. Levelingnya udah bisa di-adjust dari dalam. Iya. Oke. Ini 1300. 1300 cc, betul. 4 silinder. Oke. Okay. Jadi memang ini mobil value banget ya. Worth it banget kalau teman-teman pilih ini ya. Iya. Yeah. Kalau emang cari mobil 2 baris yang kenyamanannya di atas LCGC jauh lah, pasti jauh beda ya. Jauh sekali pasti. Pasti beda. Dan fiturnya juga komplit banget. Nah, ini worth it nih. Iya. Yeah. Nah, di acara Trade In Festival besok ada promo apa lagi untuk mobil ini? Kalau Trade In Festival kemarin itu kan langsung dipotong dengan harga mobil barunya, Faiz. Oke. Okay. Nah, kita sekarang kita berikan e-wallet. E-wallet sebesar 5 juta untuk Sirion ini. 5 juta. Ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman bisa langsung mempergunakan e-wallet itu untuk keperluan teman-teman, enggak cuma mobil, mungkin ada keperluan-keperluan yang lain yang memang bisa dibelanjakan dari e-wallet tersebut, Faiz. Oke, okay, misalkan nih Trade In ke Sirion, mobil lama dihargain misalkan 60 juta ya, misal. Nah, nanti setelah deal, begitu terima unit ini, terima e-wallet juga? E-walletnya itu setelah kita ngeredeem ke head office, Om Faiz. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan setelah mobil diterima, itu akan masuk ke rekening teman-teman. Okay, jadi nanti pakai mobil ini sebulan, tahu-tahu Dapat e-wallet sebesar 5 juta rupiah. 5 juta. Terus kalau misalkan teman-teman kredit, di samping dapat e-wallet tadi 5 juta, kita kasih tambahan sampai dengan 2.500.000 e-walletnya. Oh, beda lagi? Beda lagi. Kalau Sirionnya cash, dapatnya 5 juta. Ya. Kalau kredit, dapatnya 7 juta setengah berarti? 7 juta setengah dengan ada historical kredit dengan Astra Finance. Ya, kalau teman-teman belinya cash, teman-teman tukar tambah tuh tadi dengan harga 60 juta, teman-teman akan dapetin lagi
voucher belanja senilai 1 juta. Dapat lagi voucher belanja? Ya. Oke. Bonusnya banyak ya. Nah, si Rian tipe R ini, kira-kira kalau kredit DP-nya berapa? Angsurannya berapa? Oke. Kalau misalkan teman-teman kredit dengan DP 21 juta. DP 21. Dengan tenor 5 tahun. Oke. Itu dengan angsuran 4.580. 4.580 ya? Ya. Dengan DP 21 juta itu? Ya, betul. Oke. Kalau DP-nya lebih tinggi, pasti angsurannya turun lagi? Ya, benar. Kalau misalkan DP-nya lebih tinggi, teman-teman bayar angsuran itu masih di 5 juta. 5.360. Oke. Dengan total DP 60 juta. DP 60 juta, angsuran 5.360. Selama 35 kali. Oh, 35 kali. 35 kali. Kalau yang tadi 60 kali? 60 kali. Oke, DP 21 juta, kalau tenor 5 tahun nih ya, DP 21, angsurannya 4.580. Oke, kalau 5 tahun. Ya. Kalau mau 3 tahun, siapin aja budget 60 juta. Ya. Nanti angsurannya 5 jutaan. 5.330. 5.320. 30. 5.330. Ya. Oke, si Rian siap dibawa pulang ya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat langsung unitnya, mau trade-in langsung, bisa datang di hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok, Pak Is. Hari Sabtu itu tanggal 12 ya? Betul. Di hari Sabtu tanggal 12, di sini ada trade-in festival. Ya. Oh, nanti ada ini nggak sih? Ada door prize atau apa gitu? Pasti ada. Teman-teman yang hadiah langsungnya itu ya, itu kan diundi. Itu ada dapat TV LED 55 inch, Pak Is. Hadiah langsung yang diundi ya. Betul. Terus kalau misalkan ngomongin hadiah langsung lagi, kalau teman-teman nggak kredit gitu ya, nggak trade-in. Oke. Okay. Nggak trade-in, itu dapat voucher belanja juga 500 ribu. Oke. Okay. Terus juga akan dapat lagi yang undian grand prize-nya satu unit Rocky. Grand prize-nya Rocky ya. Mobil Rocky. Mobil Daihatsu Rocky itu diundi. Nah. Terus juga ada logam mulia, ada jalan-jalan ke Thailand, ada jalan-jalan ke Bangka Belitung, banyak Pak. Oke. Pokoknya datang aja hari Sabtu tanggal 12 Oktober ya. Ya. Di sini. Betul. Acaranya di sini. Ya, di Astra Daihatsu Bintaro. Tempatnya sih di sebelahnya, Pak Is. Oke, nanti makan-makan di sebelah. Makan-makan di sebelah. Oke. Si Rian silakan dibungkus, kontak Mas Davi, nomornya Mas Davi ada di sini. Oke, lanjut. Ya. Kalau Sirion kemahalan, ada Ayla. Ada Ayla, ya betul sekali Pak Is. Kalau Sirion itu di atas 200, ini Ayla masih di angka range 130 sampai 180-an. 130 sampai 180-an, berarti yang tertinggi aja? Masih di bawah 190 juta. Masih di bawah 190, oke. Dan ini udah CVT ya? CVT semua, jadi udah kalau CVT. Ayla ini... baik 1000cc maupun 1200, transmisinya udah CVT. Bahkan yang 1200 itu sudah menggunakan mesinnya Rocky, Om Faiz. Oke, 1200 nya ada mesin Rocky, dual CVT. Dual CVT, betul. Nah, Ayla ini kalau di Daihatsu Bintaro, semua tipenya ready ya? Semua tipenya ready, mulai dari tipe M yang 1000cc, sampai dengan tipe R Deluxe CVT 1200 itu ready apa ya? Ready? Bukan R Deluxe, udah jadi ADS sekarang. Oh, RADS. Kalau Deluxe itu di Sigra ya? Ya. Nah, berarti kalau teman-teman pengen tahu perbedaannya tiap-tiap tipe, main aja ke sini ya? Betul sekali. Stockyard-nya di sini, showroom-nya di situ. Ya. Servis juga di sini. Langsung semuanya ada di sini. One stop solution ada di Astra Daihatsu Bintaro. Makanya di cabang kita ini sering dipakai buat teman-teman cabang lain untuk syuting, Pak Is. Oke. Gitu. Makanya penampakannya sama, ya kan? Kok cabangnya beda? Nah, padahal ini Astra Daihatsu Bintaro nih. Yes. Yang view-nya, vibes-nya kayak gini. Nah, ini Astra Daihatsu Bintaro. Ya, betul. Teman-teman main aja ke sini ya. Itu lokasinya di seberangnya Bintaro Trade Center atau di sampingnya Living Plaza. Living Plaza, S-Hardware, ya jadi satu itu. Betul. Nah, kalau trade-in festivalnya, di sebelah? Di sebelah, di Abnormal. Di Abnormal, Abnormal. Iya, biar kita bisa makan-makan bareng. Oke. Promonya langsung digelar semua di situ? Kita kasih gelar semua, kita jembrengin semuanya, biar teman-teman bisa langsung menikmati mobilnya. Supaya, kenapa? Karena nanti nih, Pak Is, ini kan produksi 2024 udah nggak diproduksi lagi. Oh udah ya. Mulai produksi 2025. Sebelum kehabisan warna, sebelum kehabisan tipe, baiknya udah mulai sekarang ditentuin. Mulai sekarang pas promonya udah gede tapi stoknya masih komplit ya. Yes, betul sekali. Nah, kalau yang ini tipe apa nih? Tipe R. 1200 cc.
1200 cc. Ya, gampang ngebedainnya kalau yang 1000 cc itu lampunya masih halogen, kalau ini udah LED. Oh, yang LED itu 1200. Ya, ini 1200. Oke, tipe R ya. Tipe R ini fiturnya udah komplit ya, Android Auto, Apple CarPlay. Dia udah smart key entry, jadi nggak usah pencet alarm lagi. Oke. Okay. Untuk buka pintu, terus juga spionnya udah elektrik, AC-nya udah digital, pencet-pencet nggak, bukan yang kompor gas. Oke. Okay. Udah touchscreen juga, udah lumayan lengkap lah untuk sebuah mobil LCGC. Nah, berapa kalau mau beli cash? Mau beli cashnya itu masih di bawah 160 juta untuk manualnya, kalau matic-nya itu masih di bawah 180 juta, 170-an Pak Is. 170 jutaan udah dapat CVT ya? Udah dapat CVT. Kalau misalkan mau nambah lagi yang tipe ADS-nya itu di angka masih di bawah 190, masih di angka 180-an gitu deh. Itu ADS. ADS CVT. ADS. Jadi ADS itu yang ada aksesorisnya. Udah ada aksesorisnya, mulai dari body kit, side skirt, aero kit gitu ya. Oke. Okay. Terus juga ya udah tambah banyak lah. Oke. Okay. Nah, untuk pembelian kredit itu DP-nya berapa? Nah, itu kan yang 1200. Kalau kredit saya spill-nya yang 1000 cc aja karena nggak belum di-spill nih. Oke, okay, yang 1000 cc. Oke, ada tipe apa? 1000 cc itu ada yang manual, ada yang X. Yang kalau misalnya teman-teman cari yang matic itu ada di tipe 1000 cc XCVT. XCVT 1000 cc itu DP berapa? Angsuran berapa kira-kira? DP-nya itu mulai dari teman-teman cukup bayar XCVT di angka 7 juta guys. DP 7 juta? Ya, DP minimnya. Kalau DP 7 juta, angsurannya berapa? Angsurannya di bawah 4 juta, 3980, 5 tahun. Dengan DP 7 juta itu ya? Ya. Oke, jadi Ayla CVT, kalau teman-teman pengen Ayla CVT, itu siapin aja budget 7 juta, nanti angsurannya 3.980.80, 5 tahun. Ya. Oke, dengan DP 7 juta itu ya? Ya. Bukan atau ya? Ya. Nah, berarti kalau DP-nya di atas itu, angsurannya bisa lebih murah lagi. Kalau tenornya 5 tahun. Iya, betul. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil yang 3 tahun gitu ya. Oke, kalau mau 3 tahun, cukup bayar 53 juta dengan angsuran di bawah 4 juta juga. Berapa? 3590. Tapi 35 kali. Oh. Sama kan sama yang tadi? Oke. Oke. Kalau teman-teman pengen tenornya pendek, DP-nya 53, angsurannya 3590, 4 juta lah kan. 90 kali 35. Cuma 35 kali aja. Betul. Pokoknya kalau tenor pendek itu, PGD tenor pendek pasti uang total uangnya dikeluarkannya akan lebih hemat ya. Yes, betul sekali akan Pak. Lebih hemat. Akan lebih simpel juga dalam proses kreditnya, teman-teman juga nunggu approvalnya nggak terlalu lama gitu kan. Oke, okay. Surveinya nggak ribet juga? Nggak ribet, cuma by phone doang. By phone doang. Nah, siapin aja DP 53 juta, nanti angsurannya 3 juta sekian, cuma 35 kali. Ini. Ya, buat teman-teman nih yang punya Ayla 2013, 2014 gitu ya mau tukar tambah, udah buru-buru deh ngambil deh nih. Karena nanti teman-teman juga akan dapat e-wallet 4 juta plus kalau misalkan kredit dengan leasing Astra Finance dapat tambahan lagi 1 juta setengah sampai dengan 2 juta setengah. Oke. Pokoknya banyak bonusnya ya. Belum lagi kalau datang ke sini di acara Trade-in Festival. Trade-in Festival. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, teman-teman monggo. Kalau ada waktunya pagi, monggo silakan datang pagi. Sore kita tungguin, malam pun kita tungguin. Kalau mau booking, mau janjian, nih, nemenin Mas Tapi ada di sini. Ya, gitu Pak Is. Nah, kalau memang dirasa ini mobil 2 baris belum cukup, kita ke mobil 3 barisnya yuk, Pak Is. Oke. Oke, Sigra, mobil terlaris. Ya, masih terlaris apa, Is? Mobil terlaris di Indonesia dari semua tipe ya, dari semua tipe. Memang Sigra ini variannya komplit banget. Ada yang 1000 cc, ya. Ada juga yang 1200. Betul. Nah, yang 1000 cc itu tipe D itu murah banget ya. Iya, 130 jutaan aja udah bisa bawa pulang. 130 jutaan udah bisa bawa pulang. Itu ya, Pak Is ya. Hmm. Itu kalau misalnya teman-teman pembelian secara cash. Oke. Bahkan banyak dari teman-teman Prolivo ini mengkomparasinya dia dari harga cash itu dikreditkan lagi, dikredit. Oh, sebenarnya bisa aja, nggak masalah. Tapi itu akan, itu dari OTR lah ya. Iya, kalau kalau memang misalkan teman-teman mau kredit ya ada dua pilihan sih, mau potong di OTR atau mau potong di DP. Oke. Gitu. Nanti dijelasin sama Mas Tapi ya. Nah, di atasnya tipe D ada tipe M. Tipe M. Ini juga 1000 ya. Mirip-mirip nih kayak gini nih. Cuman kalau yang ini kan 1200, bedanya kalau yang 1200 itu dia udah ada talang air, gampang ngebedainnya, Pak Is. Oke. Ini 1200 berarti ini tipe X. Tipe X. Nah, kalau 1200 udah ada manual dan matic. Matic. Maticnya masih matic AT ya, AT. Masih konvensional. Nah,
Di sini Astra SUV Pintaro itu stoknya ada semua. Ada, mulai dari 1000 cc yang tipe D kita sebutin tadi sampai yang tipe R Deluxe juga ada. Manual matic. Yang menarik sih tipe R sih, karena saya juga ambil tipe R ya. Iya, betul. Tipe R sama tipe X, selisihnya kalau nggak salah cuma 8 juta. 8 jutaan. Tapi bedanya banyak banget. Velg beda. Velg ya. Beda, spion beda. Kamera mundur. Kamera mundur, fog lamp. Dia nggak ada. Dia belum ada kamera mundur. Fog lamp juga belum. Spionnya belum elektrik, belum retract. Velgnya belum. Iya. Terus apa lagi ya dia? Sensor sih ada. Head unit. Sama head unit beda juga ya. Belum touchscreen. Sama baris ketiga dia belum ada headrest. Oke. Nah itu dia. Bedanya banyak banget. Selisihnya cuma 8 juta. Jadi kalau saya sih mending tipe R. Mending tipe R. Mending tipe R. Benar ya? Benar. Memang benar. Lebih laku tipe R? Lebih laku tipe R, Opais. Oke. Okay. Yang tipe R itu, Matic manual ready lah. Matic manual ready, Opais. Ready? Ada diskonnya semua? Ada diskonnya semua. Kalau misalkan mau beli cash nih, net bayarnya kira-kira berapa? Kurang lebih di angka 157 jutaan. Manual. Manual 157. Kalau Matic-nya itu di angka 170-an, Opais. 170-an udah dapat Matic ya? Iya. Udah dapat Matic. Kalau kredit, kira-kira ada hitungan yang bagus nggak nih buat tipe R Matic? R Matic, oke. R Matic itu teman-teman cukup bayar DP di angka 8,5 juta, Pak Is. DP 8.500. 8.500 dengan angsuran di 4.190. Dengan DP 8.500 itu? Ya. Itu udah dapet tipe R yang ada kamera mundurnya. Yes, betul. Yang spionnya dari track. Betul. Saya sempat kaget loh. Oh, Sigra spionnya dari track ya? Dari track, benar. Ada kamera mundurnya juga. Ya. Itu jadi teman-teman cukup siapin aja 8.500. Mm-hmm. Nanti angsuran bulanannya sekitar 4,1. 4,190. 4,190. Ya, betul. Atau itu misalkan teman-teman, ya atau misalkan teman-teman mau ngambil yang DP agak sedikit besar dengan tenor pendek dengan DP di angka 50 juta. DP 50 juta, 50 juta 800, 51 lah. Oke, 50 juta 800. Iya, dengan angsuran di 4 juta 35 kali. Angsurannya 4 juta pas. 4 juta pas. 4 juta pas. Hmm. Kalau pengen total uang yang dikeluarkannya lebih hemat, itu DP-nya digedein, tenornya dipendekin ya. Iya, betul dong. Jadi siapin aja budget 50 juta 800, nanti angsurannya 4 juta pas. Ya, atau mungkin teman-teman mau cari yang DP-nya nggak terlalu besar seperti yang 50 juta tadi, ya tenornya dipanjangin aja. Ada kok kita sampai dengan 8 tahun. Ada sampai 8 tahun, Pak Is. Cuman ya itu tadi, 8 tahun itu dibagi 2 periode, 4 tahun, 4 tahun. Cuman saya sih nggak merekomendasikan ya, karena tenor panjang itu pasti akan, ya kita bayarkan akan semakin banyak, Pak Is. Betul. Tapi menyesuaikan juga kalau memang budgetnya sesuai, nggak masalah. Oke, okay. Ini pilihan buat teman-teman semua ya. Tapi kalau misalkan cari yang total uang dikeluarkannya paling hemat itu biasanya tenornya pendek, DP-nya agak gede. Betul dong, pasti itu. Tadi itu udah dihitungin sama Mas David itu. DP 50.800, angsurannya 4 juta pas. Iya. Dapat tipe R Matic. Matic. Coba dihitung. Kalau cocok langsung kontak Mas Davi ya. Iya. Nah, kalau trade in berarti nanti setelah 1 bulan, ya akan dapat e-wallet. Dapat e-wallet 4 juta. 4 juta. Kalau misalkan kredit dengan leasing Astra, dapetin lagi e-walletnya sampai dengan 2.500. Terus dapat lagi voucher belanja 1 juta, terus dapat lagi nanti kalau beruntung dapat TV 55 inch, dapat lagi hadiah-hadiah lainnya banyak. Oke, gokil. Jadi Daihatsu lagi promonya lagi jor-joran ya. Iya, kita jor-joran. Datang aja ke Trade In Festival hari Sabtu. Hari Sabtu. Dan hari Sabtu nanti kontak kita datang ke teman. Ya. Sip. Daihatsu Terios. Yes, ini dia Pak Is. Kalau ini SUV paling worth it. Betul, worth it sekali. Jadi teman-teman bisa, kalau Pak Is bilang, bisa kongko sama mobil-mobil yang 400-500 jutaan. Jadi SUV, ini 200-an kecil ya? 200-an kecil. 200-an kecil. Nah, kalau Kopdar sama kembarannya kan kembarannya 300. Oke. Okay. Bentuknya sama. Ya. Udah otomatis tenaganya sama. Tenaga sama. Suspensi sama. Suspensi semua sama. Transmisinya sama. Ya. Oke, beda kosmetik aja. Beda kosmetik, betul. Karena yang itu nggak ada, yang 200-an kecil. Nggak ada. Nah, ini ada tipe X nih teman-teman, yang tampilannya kayak gini ya. Iya. Ini seperti ini. Terios tipe X. 1500 cc. Ya. Matic AT. Maticnya AT. AT. Nah, Terios tipe X itu barangnya ready ya? Barangnya ready. Mau tipe X bahkan tipe R custom juga ready, Om. Tipe R custom juga ready. Ya, tipe R ADS teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ngelihat ngebandingin langsung datang aja ke sini, kita ngeliatin langsung mobilnya seperti apa, perbedaannya, aksesorisnya kayak gimana sih?
gitu okay. Kan kalau kita baca di brosur atau kita lihat di internet kadang suka nggak jelas, yeah, ini yeah. Langsung datang aja biar bisa ngeliat. Bisa datang ke sini, bisa bedain tiap-tiap tipenya, bahkan bisa bedain warnanya nih. Warna merahnya Terios kayak apa sih? Di sini ada, di sini ada. Oke, di ACDC Bintaro ya, karena stoknya di sini. Oke, Terios tipe X, ini menurut saya paling menarik nih, Mas Tapi. Karena kan 200-an kecil ya. Kalau yang manual itu sekarang berapa ya? Manual teman-teman pembelian cash itu 229 jutaan aja, Pak. 229 juta. Oh iya. 229 jutaan. Ya. Oke. Okay. Berarti enggak nyampe 230. Enggak nyampe. Udah lebih murah dibanding beberapa bulan yang lalu ya. Iya, betul. Oke. Okay. 229 juta udah dapat mobil SUV 3 baris. 3 baris. 3 baris. Oke, okay. Manual. Manual. Artinya lebih murah dari itu, LCGC yang ditambahin 2 huruf di belakang. Iya, iya, iya. Iya kan? Ya, ya. Mendingan dapat SUV. Betul, betul, okay. Betul. Itu manual. Kalau Matic-nya? Matic-nya di bawah 240, 239.500. Selisih 10 juta ya? Selisih 10 juta. Matic-nya juga 239. Mantep banget ya? Terjangkau banget. Jadi teman-teman coba berpikir ulang kalau budget segitu itu dibeliin mobil apa gitu kan? Karena bisa jadi dapat mobil yang kecil atau bisa dapat Terios. Iya. Nah. Karena kenapa Pak Is? Karena peruntukan mobil itu nggak cuma dalam kota aja. Kadang-kadang betul. Kita keluar kota melalui jalan yang nggak bagus, terus juga jalanan yang banjir-banjir gitu ya. Oh, mobil iya, ini iya. Siap menerjang segala betul, medan betul, sih betul, Om Pak Is. Siap dibawa kemana aja? Betul. Karena benar-benar SUV yang apa namanya gerak roda belakang ya gerak roda belakang ground clearance tinggi jadi teman-teman pun mau jalan-jalan rusak ataupun mau ke mall juga ya nggak malu-maluin lah gitu. Siap pokoknya siap kemana aja kaki-kaki juga awet ya iya okay. Kalau mesin sih bandel kaki-kaki mah awet pengalaman okay. saya okay. pengalaman saya 12 tahun pakai Terios itu kaki-kaki belum ganti-ganti sama sekali Om Pak Is mantep kan mantep nah sekarang kalau Terios tipe X yang tampilannya kayak gini ini itu kan kalau beli cash kan segitu kalau kredit kira-kira butuh DP berapa nih? Kalau Terios ini nggak usah jangan yang manual karena manual itu banyak oh yang Matic? Okay. Iya di luar Matic kebanyakan teman-teman yang okay. di Jabodetabek ini nyarinya Matic apa Is? Nah kalau Matic DP berapa? Teman-teman cukup bayar DP 15 juta ya oke okay. dengan angsuran itu 5 juta 100 apa Is? Dengan DP 15 juta itu? 15 juta tadi. Oke, okay, kalau teman-teman ada budget 15 juta, bisa proses ini, nanti angsurannya 5 juta 100. 5 juta 100 selama 60 kali. 60 kali. Okay. Dapat tuh Terios Matic. Dapat Terios yang Matic. Ya. Yeah. Siapin aja 15 juta, ya kan? Terus angsurannya 5,1. 5,1. Okay. Nah, kalau mau 3 tahun, ada nggak sih opsinya? Ada. Teman-teman cukup bayar di 59.750 itu dengan angsuran 5930. Angsurannya 5 jutaan juga? Iya. Dan 35 kali? 35 kali. Oke, kalau mau tenor pendek, mau 3 tahun, itu DP-nya 60 juta kurang 250.000. Ya. 59.750, ya. Ya kan DP-nya dan angsurannya 5 juta. 5.930. Atau kalau mau nambahin DP-nya lagi ada DP lebih besar lagi di DP 68 juta. Ya. Angsurannya itu di 5,6 35 kali. Oke. Itu banyak opsinya ya. Jadi semakin DP-nya gede terus tenornya pendek itu biasanya hemat, teman-teman. Ya. Atau uang yang dikeluarkan lebih hemat. Atau mau dihabisin lagi yang Pais? Gimana? DP-nya gimana? Itu cukup bayar di angka 6 juta. DP minim itu bisa 6 juta. 6 juta Terios Matic. Oke. Dengan angsuran 5832. Angsurannya 5832 60 kali ya? 60 kali. 60 kali. Jadi kalau mau DP minim nih ada dua pilihan nih ya. 15 juta. Ya. Angsurannya 5,6 ya. 15 juta itu tadi di angka 5,1. Oh, 5,1. Ya. Oke. Okay. Atau kalau budgetnya ada 6 juta, misalkan budgetnya mau dipakai buat keperluan yang lain, 6 juta juga bisa proses. Ya. Angsurannya 5,8. 5840, 5832 sih sebenarnya. Okay. Ya, anggaplah 5840 selama 60 kali. 60 atau kali. Kalau misalkan mau naikin lagi dari 15 juta, di DP 26 juta. DP 26 juta. 26 juta dengan angsuran 4815.
Oh, kalau DP-nya 26 juta, angsurannya malah jadi 4 jutaan. Iya. 48, 12. Nah, ya, itu banyak opsinya ya untuk kredit Terios tipe X dan itu Matic. Matic, ya karena banyak kan nyarinya Matic. Karena saya jualannya Matic terus, Terios yang ini, Terios X Matic. Banyak itu Matic ya. Dari teman-teman penonton Prolivo? Dari teman-teman dari Prolivo juga. Yang dari Jogja juga waktu itu ngambil, tapi beliau ngambil yang manual. Oke, di luar kota mungkin manual masih oke ya? Masih oke. Kayaknya kalau Jakarta, manual... Ya agak males ya. Agak males. Itu sesuai tergantung selera teman-teman. Tergantung juga, selera ya, dan tergantung kebutuhan semuanya. Tergantung kebutuhan ya. Tapi tadi skema kredit untuk Matic segitu. Ya. Oke, banyak opsinya banyak tuh. Banyak opsi. Banyak opsi. Teman-teman tinggal konsultasi aja. Ya. Nah, kalau misalkan pembeli yang dari luar kota nih, penonton Prolivo dari luar kota, prosesnya seperti apa? Monggo, bisa juga kita proses. Transaksi semua hanya melakukan satu nomor rekening, yaitu nomor rekening Astra. Kita cuma via chat aja, data-data dikirim via chat WhatsApp. Insya Allah itu nggak akan kemana-mana data-datanya. Data-data teman-teman hanya kita share, kalau misalkan kredit itu hanya share ke leasing dan ke insurance sampai is. Terus juga mobil nanti atas nama teman-teman, nggak perlu mutasi-mutasi lagi. Bukan plat Jakarta dulu, bukan, nanti dimutasi plat daerah, enggak ya? Bukan. Langsung plat daerah? Langsung plat sesuai dengan KTP teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sesuai domisili, oke. Kecuali Batam. Kecuali Batam. Ya, karena Batam zona khusus Om Pais. Dan semuanya kita bisa proses. Nah, kalau nonton dari luar kota, benefitnya apa nih kalau beli ke Asa Daihatsu Bintaro? Benefitnya apa? Ya, biasanya selisih ya? Pasti. Selisih harga itu pasti akan lebih murah di pengambilan di Jakarta ini, Pak Is. Oke, apalagi kalau ada unit-unit yang susah di daerah. Betul. Di sini kan ada semua nih. Unitnya inden. Misalkan teman-teman mau nyari pick up yang 1500 AC power steering di tempat teman-teman, unitnya masih lama inden. Enggak apa-apa, bisa diproses di sini kok. Bisa diproses di sini dan enggak inden. Enggak inden. Oke. Pertama, unit-unit yang susah bisa cepat ready. Kedua, selisih pasti. Selisih ya, harga penghematannya gitu. Karena kita juga udah beberapa kali tuh menampilkan testimoni atau pengakuan dari teman-teman penonton Prolivo yang beli dari luar kota. Kenapa sih repot-repot datang ke sini? Oh, ternyata selisihnya lumayan, lumayan ya. Bisa 2 digit tuh, Pak Is. Bisa 2 digit tuh bocorannya ya. Jogja aja ke sini selisihnya 2 digit. Betul sekali. Okay. Dan kali ini Om Pak Is disponsori oleh Oil Wolf. Oke. Pemikan ya. Oke. Jadi Terios bisa dari manapun seluruh Indonesia. Monggo, silakan. Langsung kontak Mas Davi. Ya. Dan yang paling penting teman-teman jangan lupa di hari Sabtu nanti bisa datang di jam pagi dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam kita tunggu karena ini momentum yang benar-benar teman-teman harus dapatkan ya. Dapat semua promonya pokoknya. Iya, teman-teman akan mendapatkan semua promonya dan teman-teman pun akan dapetin mobil sesuai dengan kebutuhan teman-teman, manual Matic tipe apapun itu dan sesuai dengan warna yang teman-teman pilih. Oh, karena masih komplit. Iya, karena nanti kalau misalnya udah November, Desember pasti unitnya udah shortage sampai sudah kosong. Pokoknya cari mobil ya. Sudah teman-teman simpan aja nomornya Mas Davi ya. Untuk unit-unit yang enggak kita bahas di kesempatan kali ini juga ada. Xenia juga. Ada Xenia, ada mulai ada. Dari 200 kecil itu Xenia. Oke. 200 kecil juga. 200 kecil juga Xenia udah bisa teman-teman bisa bawa pulang. Terus ada lagi pick up mau 13 atau 15 ACPS power steering itu udah ada, terus juga Grand Minibus 13 15 Luxio. Atau lagi mau ambulan juga ada, blind van ada, mobil box ada, Rocky juga ada ya. Rocky juga ada, lengkap. Lengkap di sini ya, di Asa Daihatsu Bintaro. Teman-teman tinggal tanya aja mau unit apa, mau promo yang seperti apa, bisa kontak Mas Davi. Yes. Langsung aja simpan nomornya Mas Davi yang ada di situ. Bisa WA juga. Boleh, atau telepon. Telepon, ya. Telepon. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih, Om Pais. Jangan sampai ketinggalan. Tanggal 12 hari Sabtu besok, kita tunggu kedatangannya di Asa Daihatsu Bintaro. Teman-teman pasti akan mendapatkan benefit yang lumayan ya, Om Pais ya. Hari ini ya kan? Lumayan. Udah datang aja ya, hari Sabtu. Betul, ya. Oke. Thank you ya. Siap. Sama-sama Om Pais, makasih banyak. Sehat selalu, sukses terus Amin. Buat Prolivo Channel, sukses terus buat teman-teman di rumah, dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat. Amin. Usahanya lancar, rezekinya berlimpah ruah. Amin. Ya. Makasih banyak sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.